Kia All New Seltos 2023 dengan fitur dan mesin serba baru. Kia All New Seltos kini menjadi pemain baru di segmen crossover kompak. Kia menawarkan 3 varian untuk konsumen Indonesia. Varian terendah adalah tipe E yang dibanderol sekitar Rp310 juta. 2 varian lainnya adalah X di kisaran Rp330 juta dan EXP di harga Rp370 juta. Kia Seltos juga memperkenalkan 2 tipe baru, 1.5 L Kradi dibanderol Rp389 juta dan GT Line dibanderol Rp415 juta. Di segmennya, Kia Seltos mampu bersaing dengan para pesaingnya dengan menawarkan spesifikasi yang unggul, salah satunya di bidang dapur pacu. Kendaraan ini memiliki mesin Kappa, 4 silinder, 14 liter dengan turbocharger, pada 140 PS, output terasa normal, tapi untuk kondisi tertentu, itu cerita yang berbeda. Bagi yang penasaran, ada baiknya menyimak berbagai keunggulan spesifikasi mumpuni berikut ini. PT Kereta Indo Arta, Kia, resmi meluncurkan Kia Seltos baru pada Januari tahun 2020 di Jakarta. Model SUV asal Korea ini resmi diluncurkan dengan 3 varian menarik. Ketiga varian tersebut meliputi varian E, varian X, dan varuan X. Selanjutnya SUV ini hadir dalam beberapa pilihan warna yaitu Punchy Orange, Steel Silver, Deep Pearl Red, Aurora Black, Glacier Pearl White dan Intelligence Blue. Di dalam mobil terdapat berbagai fitur premium yang dapat dirasakan konsumen. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dari sunroof, cahaya alami dan udara segar bisa masuk ke dalam kabin. Ada juga lampu LED penuh terang di trim atas. Ada juga pengisian nirkabel untuk mengisi daya perangkat tanpa harus mencolokkan kabel apapun. Komponen infotainment juga terintegrasi tergantung pada Bluetooth, AUX, pengenalan suara USB, hingga Apple CarPlay serta Android Auto. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the... Keunggulan Kia All New Seltos. Mobil keunggulan Kia Seltos cukup beragam. Mulai dari desain eksterior yang sangat modern, hal ini terlihat pada grill dan bumper depan yang sangat sporty, sehingga membuat Kia Seltos terlihat lebih maskulin. Selain itu, penggunaan lampu LED pada lampu utama dan lampu belakang, dengan demikian, cahaya yang dihasilkan akan sangat baik dan menciptakan rasa nyaman bagi pengguna saat berkendara di malam hari. Keunggulan lain dari kendaraan ini adalah eksterior dan interiornya didesain sangat modern dan nyaman. Fitur-fitur yang dibangun di dalamnya juga sangat lengkap. SUV ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan SUV lainnya. Kia semua fitur mobil Seltos baru tipe EX dan X memiliki 6 airbag. Sedangkan tipe E hanya memiliki 2 airbag depan. Semua model atau varian dilengkapi dengan Vehicle Stability Management, termasuk Electronic Stability Control dan Hill Start Assist. Fitur keselamatan standar lainnya termasuk bantuan rem ABS dan kontrol traksi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Spesifikasi Kia All New Seltos. Kia Seltos tersedia sebagai pilihan mesin bensin di Indonesia. Model SUV terbaru Kia ini memiliki 3 varian. Mengenai spesifikasi mesin Kia Seltos, mobil ini menggunakan mesin berbahan bakar bensin berkapasitas 1353 cm³. Kia Seltos tersedia dengan transmisi dual clutch tergantung pada variannya. Seltos adalah SUV 5 seater dengan panjang 4315 mm, lebar 1800 mm, jarak sumbu roda 2610 mm dan ground clearance 190 mm. Mesin Kia Seltos yang serba baru. Kia Seltos menggunakan mesin bensin kapas 1353 silinder turbocharged dengan teknologi katup variable CVVT. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 140 tenaga kuda dan torsi puncak 242 Nm pada kisaran 1500 hingga 3200 revolusi per menit, dilengkapi dengan dual clutch atau dual clutch transmission, DCT. DCT pada dasarnya adalah instruksi yang dirancang untuk secara otomatis menggunakan aktuator listrik yang diatur oleh komuter untuk mengubah persneling. Kia All New Seltos, jarak tempuh, tenaga mesin dan konsumsi bahan bakar.
am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Tak hanya memiliki desain interior yang cukup mewah dan elegan, namun rasa berkendara juga tak kalah nyaman. Kendaraan Kia All New Seltos dapat terus melaju dengan kecepatan rendah dari 20 hingga 30 km per jam. Mobil ini berjalan sangat baik dengan bahan bakar, tenaga yang dihasilkan mencapai 140 horsepower dan 242 Nm. Akselerasi Kia baru dan tenaga kendaraan Kia Seltos hadir dengan mesin turbo kompak 1353 cm3 yang dikawinkan dengan transmisi otomatis kopling ganda 7 percepatan. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 140 tenaga kuda dan torsi 242 Nm. Berdasarkan data akselerasi 0 sampai 100 km/jam, mesin turbo Seltos lebih bertenaga dan mampu menghantarkan mobil balap dalam waktu 10,2 detik. Rangka, ban, rem baru dari Kia Seltos di area legroom, tipe velgnya sendiri cukup berbeda. Varian EXP dan X menggunakan ban berukuran 215/60 dengan diameter pelek 17, sedangkan varian terendah menggunakan ban berukuran 205/65 dengan diameter 16. Rem SUV ini menggunakan rem cakram berventilasi atau rem cakram depan dilengkapi dengan rem anti-lock. Eksterior Seltos yang serba baru dari Kia dari luar, SUV ini mampu menampung 5 penumpang dengan desain muka yang berani. Hal ini dimungkinkan berkat grill Tiger Nose, fitur yang menonjol dari Kia All New Seltos. Bumper didesain dengan ujung yang tajam untuk menghadirkan nuansa off-road. Saat melihat ke bawah, mobil ini terlihat sangat berbeda dengan susunan lampu kabut LED berbentuk es batu. Sementara itu, elemen sporty hadir dari skid depan dan belakang Kia Seltos, memberikan elemen SUV yang agak agresif dengan lapisan hitam yang terdapat di seluruh bodywork tanah air. Di bagian belakang, SUV ini dihiasi dengan garis tegas, lampu belakang LED, dan outlet knalpot. Kia All New Seltos memiliki ground clearance 183 mm yang ditopang velg 215/60 R17 untuk grade EX dan X. Sedangkan tipe E adalah 205/65 R16, ada sunroof listrik di atap, namun, fungsi sunroof hanya tersedia pada versi tertinggi yaitu X. Interior Kia Seltos yang serba baru, sedangkan untuk interior SUV Kia All New Seltos, dashboard mobil menggunakan desain asimetris dengan garis-garis yang mengarah ke posisi pengemudi. Selain itu, dashboard juga dihias dengan layar entertainment control dan control panel melalui layar monitor cluster 7 inci. Ada juga layar LCD 8 inci di tengah yang menjadi pusat hiburan, komunikasi, dan beberapa fungsi berkendara. Head unit mobil ini dapat dihubungkan dengan pengenalan suara Bluetooth, Android Auto dan Apple CarPlay, bahkan sebagai layar kontrol. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too
damage to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. Na 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 na